Hai semuanya, saya Audri dari Alaya Pilates. Hari ini saya akan mengajarkan 10 gerakan buat nguatin otot punggung kalian. Kita mulai ya. <tuh> Oke, okay. duduk di atas tulang duduknya, di atas sitting bone kalian. Tulangnya tegak, tulang punggung kalian tegak ke arah langit-langit. Kakinya lurus, buka sebesar matras. Uh, telapak kakinya di flex ya. Gerakan pertama spine stretch dengan extension. Tangannya di depan bahu kalian sejajar dengan bahu kalian. Kita akan lakukan 6 kali. Inhale, exhale. Mulai dari kepala seperti mau roll down. Badannya agak sedikit tilt ke depan. Dan sekarang luruskan punggungnya. Tangannya ada di samping kepala kalian, punggungnya lurus, pundak menjauh dari telinga. Exhale. Bawa punggung kalian tegak lagi, seperti menempel di tembok. Jadi bayangkan di belakang kalian ada tembok dan kalian selalu membawa tulang punggung kalian tegak, nempel di tembok. Inhale. Exhale. Rasakan artikulasi dari tulang belakang kalian. Lalu luruskan punggung kalian, tangannya mengikuti exhale. Bawa punggungnya tegak lagi. Inhale. Exhale. Luruskan punggungnya, tarik pundaknya menjauh dari telinga. Exhale tegakkan lagi punggungnya seperti menempel di tembok inhale and exhale tegakkan punggungnya and exhale satu persatu bawa punggung kalian seperti menempel di tembok dua kali lagi punggungnya lurus Pundak menjauh dari telinga. Excel. Duduk tegak lagi. Satu kali terakhir. Luruskan punggungnya. And exhale. Bawa punggungnya menempel ke tembok lagi. Kembali ke posisi tegak. Gerakan kedua. Spine stretch. Uh, sorry, spine twist. Rapatkan kakinya, lutut kanan dan kiri saling bersebelahan, flex jari-jari kakinya, tangannya membuka di samping pundak kalian, telapak tangan menghadap ke atas. Inhale, double breath, putar ke arah saya. Kita akan lakukan enam kali setiap sisi. Rasakan setiap kali kalian berputar, tulang punggung kalian seperti makin lama makin tinggi ke arah langit-langit. Dua kali lagi, satu terakhir, kembali ke tengah, taruh tangannya di atas matras. Sekarang kita ke posisi all four. Gerakan ketiga adalah cat stretch. Di posisi all four kalian, jari kakinya point, ankle-nya taruh di atas matras. Tulang punggung kalian dalam keadaan netral, perutnya aktif, excel. Bawa tulang ekornya masuk ke dalam sehingga punggung bagian bawah kalian seperti flexion round. Backnya round, tekan perutnya ke arah punggung bagian bawah. And inhale, kembali ke netral. Bawa dadanya ke depan, tulang ekornya mengarah ke langit-langit. Exhale. Kita akan lakukan 6 kali. Inhale. Kembali ke netral, bawa dadanya ke depan. Tekan engkelnya di atas matras. Exhale. Round punggungnya, inhale, netral. Dada ke depan, tulang ekor ke langit-langit, perutnya aktif. Exhale, tiga kali lagi. Inhale. And exhale. Dua kali terakhir. Round backnya tekan otot perutnya ke bagian punggung ke belakang inhale otot perutnya tetap aktif jangan dilepas satu kali terakhir and inhale dadanya bawa ke depan tulang ekor ke langit-langit kembali ke posisi netral sekarang gerakan keempat opposite arm and leg extension saya akan mulai dari kaki kanan dan tangan kiri. Kaki kanan saya lurus, kaki yang sebelahnya jari kakinya ada di atas matras, lalu tangan kiri saya lurus. Ya, now inhale, exhale, stabil, angkat, and turun. 8 huh. kali setiap sisi. Empat kali lagi, selalu jauhkan pundak dari telinga. Dua lagi, rasakan otot bokong kalian juga. Satu kali terakhir, tahan sebentar, turun, kakinya masuk, tangannya masuk, kembali ke all four, kita ganti sisi. Saya akan maju sedikit, oke, kita ganti sisi. Jari-jari kaki kanan saya di atas matras, kaki kiri saya lurus ke belakang. Lalu tangan kanan saya lurus ke depan. And one. Stabil. Rasakan otot bokongnya kerja. Obliknya juga kerja. Empat kali lagi. Dua lagi. Satu lagi. Tahan sebentar tangan turun, kaki turun, kembali ke posisi all four. Sekarang gerakan kelima adalah chest opening. Saya akan mulai dari sisi kiri. Tangan kiri saya di belakang telinga, eh, di belakang kepala. Tangan kanan saya kuat menolak di atas matras. Kita akan lakukan empat setiap sisi. Excel seperti Dada saya dibawa mengarah ke tangan kanan. Inhale. Buka dadanya. Exhale. Tutup lagi and inhale. Seperti siku kiri saya ditarik ke arah langit-langit. Exhale. Satu kali lagi. Kembali ke tengah tangan kiri saya turun. Sekarang tangan kanan saya di belakang kepala. Exhale, putar dadanya ke arah tangan kiri. Inhale, putar dada ke arah kanan seperti sikunya ditarik ke arah langit-langit. Perutnya aktif, rasakan putaran datang dari tulang punggung kalian. Satu kali terakhir. kembali ke tengah turun tangannya sekarang berbaring tengkurap ini adalah gerakan keenam yaitu basic back extension kita akan lakukan enam kali dahi kalian di atas matras tangan kalian di samping pinggul kakinya lurus jari-jari kakinya point lalu angkat dahi kalian dari matras sehingga kalian merasa kepala kalian inline dengan tulang punggung. Now inhale, angkat dadanya lebih tinggi. Pundak menjauh dari telinga. Exhale. Bawa turun, dahinya tidak sampai ke matras lagi. Inhale. Angkat dadanya tinggi. And exhale. Inhale tekan pubic bone ke arah matras. And exhale. Tiga kali lagi, inhale. And exhale. Dua kali lagi. Bayangkan ada bola di bawah dada kalian di antara tulang rusuk. Ketika ngangkat dada, bayangkan seperti kalian mendorong bola itu ke arah depan. Satu kali lagi, inhale. Angkat dadanya, bayangkan seperti kalian dorong bola ke arah depan. And exhale, sekarang kalian boleh taruh dahi kalian di matras, tangannya lurus ke depan. Ini adalah gerakan ketujuh, yaitu swimming. Oke, okay. kakinya lurus, point, inhale. Angkat kedua kaki sampai lututnya tidak menyentuh matras. Lalu angkat dada dan tangan. Now exhale, kita swim. Out, 2, 3, 4, 5. In, 2, 3, 4, 5. Out, 2, 3, 4, 5. In, 2, 3, 4, 5 out two three four five in two three four five out two three four five in two three four five satu terakhir 2, three four five in 2, three four five stop swimming angkat sedikit lebih tinggi bawa turun Oke, okay, sekarang gerakan yang ke-8. Di atas siku kalian, siku menopang pundak kalian, single leg kick. Kita akan lakukan 6 set. Dadanya naik, bawah dadanya naik. Ya, bawa pundaknya turun menjauh dari telinga. Rasakan kalian menekan pubic bone kalian di atas matras. Sekarang kakinya point, naik lututnya melayang di atas matras. Kita akan melakukan 6 set. In, 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 in. Exhale, 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 exhale. Inhale, 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 inhale. Exhale, 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 exhale. In, 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 in. Out, 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 out. Tiga lagi. in, in. Satu terakhir, kakinya tetap lurus, lututnya tetap melayang di atas matras, angkat dada sedikit lebih tinggi, dan sekarang turunkan dada, turunkan kakinya. Gerakan ke sembilan, double leg kick, kita akan lakukan empat kali setiap sisi. Oke, taruh kepala kalian di atas matras kepalanya menghadap ke saya tangannya di belakang punggung kalian kakinya lurus angkat kakinya kalian akan melakukan excel dan tiga kali tendangan satu dua tiga inhale angkat dadanya and excel berbaring melihat ke sisi sebelah tendang tiga kali dua, tiga, inhale, and exhale, and inhale, and exhale, and inhale, dua kali lagi, and inhale, and inhale. And inhale, satu kali terakhir. And inhale, angkat dadanya tinggi. And exhale. Dan bawa turun kakinya. Tangan kalian di samping pundak. Ke child pose sebentar. Dua nafas di sini. rasakan punggung kalian lurus, stretch dulu punggungnya. Satu napas lagi. bawa tangannya mendekat ke lutut. Sekarang gerakan terakhir, gerakan ke-10, back support. Kita akan lakukan 6 kali. Duduk di atas tulang duduknya. Kakinya lurus buka kira-kira sebesar pinggul. Tangan kalian ada diagonal di belakang pundak, pundaknya turun menjauh dari telinga. Posisi jari kalian boleh menghadap ke tumit atau menghadap ke samping. Kalau pundaknya agak tight, menghadap ke samping boleh. Ya. Sekarang bawa dada kalian seperti membusung ke depan. Jadi punggungnya tegak, punggungnya lurus. Now, angkat bokongnya, exhale. Pubic bone-nya mengarah ke langit-langit. And inhale, turun. Tap. Kita akan lakukan 6 kali. Angkat lagi. Pubic bone tinggi ke arah langit-langit. Turun. Tap. Angkat lagi. Waktu Bokong kalian terangkat, telapak kaki kalian ada di atas matras tiga lagi, dua lagi. Dadanya tetap membusung, pundaknya tetap menjauh dari telinga. Satu kali terakhir turun, pundak jauh dari telinga. Dada tetap membusung. Sekarang duduk di atas sitting bone-nya. Tekuk kakinya ke diamond shape. Punggungnya tegak. Bawa badannya condong ke depan. Tetap tegak punggungnya. Rasakan stretch di bagian bokong kalian, di bagian dalam paha kalian. Rasakan punggungnya juga, stretch, inhale satu kali lagi, and exhale. Bawa lagi duduk tegak perlahan-lahan. Oke, okay, latihan kita sudah selesai. Terima kasih sudah latihan bersama saya. Subscribe, like, dan tinggalkan komentar di YouTube channel Alaya Pilates at Home. Sampai ketemu lagi.